رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بحقي والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله وصحبه حق قدره ومنداه العظيم. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. احبابنا في الله، dari bulan ke bulan dan daripada waktu ke waktu tahun ke tahun, yang kalau dengan hitungan waktu sudah kita merasakan, yang kalau dengan hitungan detik sudah tidak ada hitungan, maka bagaimana dengan perputaran roda dunia dan juga dengan perjalanan umur, peluang dan kesempatan yang Allah bagikan kepada kita semakin sehari dan semakin menghakis peluang dan kesempatan kita, semakin mantap persiapan kita dan percobaan kita untuk kita pergi. Bagaimana semakin sehari dan semakin ke depan, semakin kita tingkatkan amal ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah Allah karuniakan kita dengan bulan Rajab, yang tentunya dia akan menjadi syahidun lana aw alaina, akan menjadi saksi kepada kita atau ke atas kita, menjadi saksi kepada kita dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, dan akan menjadi saksi ke atas kita atas segala kejanggalan-kejanggalan dan juga dengan hal-hal yang negatif yang kita lakukan. Disusul kembali dengan bulan Syaban, syahri, bulannya aku, bulannya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Syaban fa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana telah kau sampaikan kami kepada bulan Rajab dan Syaban, maka sampaikanlah kami juga kepada bulan Ramadan. Ini diantara daripada doa atau lantunan doa yang dilantunkan oleh generasi salafun salih, ulama-ulama kita dahulu. Sebagaimana telah kau sampaikan kami kepada bulan Rajab dan Syaban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sebab sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan itu adalah bulan kita. Rajab itu adalah bulannya Allah. Syaban sekarang adalah bulannya Sayyiduna Rasulullah. Dan Ramadan itu adalah bulannya umat. Ramadan artinya panas, yang akan menghakis dan yang akan membersihkan diri seseorang daripada segala noda dosa, yang akan membersihkan kita daripada segala kesalahan dan kemungkaran, dengan puasa, dengan qiyam, dan juga dengan tilawah Al-Quran, justru juga dengan ibadah pada malam hari, atau salah satu daripada malam harinya, yang dengan ibadah pada malam hari itu lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan. Lirikan mata melihat dengan pandangan yang sayu, yang walaupun mulut masih tergam dengan 1000 bahasa kaku untuk berkata dan berkata, tapi dengan lirikan pandangan mata baginda yang memakan waktu cukup panjang dalam beberapa bulan bahkan tahun, setelah nanti kita menghadap ke Baitul Maqdis selama tidak kurang daripada 16 atau 17 bulan. Sepanjang waktu itu tetap saja keinginan yang tersirat, yang tersemat dan yang tersimpan di dalam hati tidak pernah nanti kita pikirkan, tidak pernah nanti kita ucapkan. Mungkin kenapa? Mungkin dengan keyakinan apa yang Allah nakkan dengan seseorang itu adalah yang terbaik. Ketentuan yang seperti apa saja, kalau kita meyakini ketentuan itu adalah daripada Allah, selama kita yakin Allah maha mengetahui dengan segala-galanya,
Selama kita mengetahui Allah telah mengatur dunia dan kehidupan kita, selama itu juga kita akan mendapatkan yang terbaik daripada segala-galanya. Ar-ridha biman qadha wa qaddar. Ridha dengan ketentuan Allah dan takdir daripada Allah Jalla wa Ala. Mungkin kita waktu itu Nabi kita tidak pernah memohon. Nabi kita tidak pernah meminta, tapi bagaimanapun kerinduan hati tetap saja menunjukkan al-ka'batul musyarrafah. Sebab itulah kiblat yang pertama. Sebagaimana kita ketahui, tidak kurang daripada dalam 17 bulan atau 18 bulan, riwayat 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita mendapatkan kehormatan sebagai tetamu Allah pada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Yang pada satu Nabi kita sembahyang, bahkan sebelumnya lagi, sejak pada beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, Nabi kita menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah pada itu melaksanakan sembahyang. Jangankan dengan seseorang yang sudah subhati dengan sesuatu, ya kalau pada itu kita baru saja memiliki sesuatu pun, kadang-kadang keterikatan hati, kecontrongan hati, ta'aluk qalbi, itu kadang-kadang tidak boleh kita hakiskan. Sekali saja kadang-kadang dengan kita temankan nasi kerabu Kelantan di sebuah restoran, di sebuah warung, sedap, nyaman, enak, lezat, yang akhirnya pada tiap kali datang Kelantan mesti berkunjung ke restoran itu. Itu baru sekali di Kelantan, katanya di kawasan DP, kawasan Pasir Mas, itu ada sop apa, mie apa, yang kalau pada saat orang-orang daripada Kedah atau daripada Epok pergi ke Kelantan, mesti akan makan mie udang yang ada di Kelantan tadi itu. Ini perlu dalam beberapa kali. Ya kalau pada saat dengan kita disajikan dengan suatu hidangan di sebuah restoran, atau juga pada waktu kita duduk di sebuah hotel, atau pada saat dengan kita memakai atau juga ikut menumpang satu kendaraan yang dimiliki oleh seorang teman, kadang-kadang hati kita sudah tercuit. Yang kalau pada satu ketika kita berkemampuan, kita akan singgah di hotel yang sama dengan makanan yang sama, atau juga akan memiliki kendaraan yang sama. Bagaimana kira-kira Ubudiyah baginda selama tidak kurang daripada dalam 2 tahun dan sebelumnya lagi dalam beberapa tahun, bahkan sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, kana yatakhannasu layaliyatawatil adad. Nabi kita melaksanakan ibadah dalam beberapa malam, seminggu, dua minggu, kadang-kadang setelah bekal beliau habis, beliau turun daripada Jabal Nur. Sebelum Nabi kita menerima wahyu ayat yang pertama Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, Nabi kita sembahyang menghadap kiblat. Jadi yang pernah naik ke Jabal Nur, pastikan saja gua Hira halak 7 gua tersebut itu menghadap kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Tapi kena perintah daripada Allah, kesenangan hati, ketenangan jiwa, kesukaan daripada baginda Nabi, Nabi kita tinggalkan. Nabi kita diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis selama tidak kurang daripada dalam 17 bulan menurut setengah riwayat, atau juga 16 bulan, di mana dengan lirikan pandangan mata yang sayu daripada baginda tadi itu direkamkan di dalam ayat adnara taqalluba wajhika fis samaa'i badan waliyannaka diblatan tarqaa. Qad nara, kami telah melihat, taqalluba wajhika fis samaa'i, mundar mandir lirikan pandanganmu ke langit, kami melihat dan memperhatikan, tapi setakat lirik saja, tapi tidak terungkapkan. Nabi kita tak memohon, ya Allah, pindahkanlah daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebab itulah halal tujuh kesana kesenangan dan kesukaanku. Tak pernah Nabi kita memohon seperti itu. Tapi keinginan hati memang Nabi kita menginginkan agar pada saat Nabi kita sembahyang di Madinah dengan dimakmumi oleh sejumlah sekian ramai daripada para sahabat, agar dengan sembahyang tersebut itu dikerjakan dengan menghadap Al-Ka'batul Musyarrafah. Setelah 17 bulan namanya, baru Allah turunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah
wajahmu, maksudnya diri kamu, ke arah al-masjidil haram al-ka'bah al-musharrafah, yang dengan ayat tersebut itu Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Ini diantara daripada peristiwa bersejarah dan juga peristiwa penting yang berlaku di bulan Sya'ban, itu adalah peristiwa tahwilul kiblat, perpindahan kiblat, turunnya ayat bahwa di wajah kasyatar al-masjidil haram pada tu Nabi kita sumbah-sumbah yang di perkampungan Bani Salimah atau Bani Auf, yang pada saat itu selepas dua rakaat yang pertama ada riwayat menyatakan pada Nabi kita sedang rukuk turun ayat, maka dengan begitu pun berputar berpusing daripada arah Baitul Maqdis ke arah Al-Ka'batul Musyarrafah, dan juga dengan posisi makmum juga berpindah seketika itu juga, sehingga pada waktu kita datang ke Madinah kita akan dibawa berkunjung, dibawa melawat atau berziarah ke Masjid Al-Qiblataini. Itu ceritanya Masjid Al-Qiblatain, masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Pada waktu Nabi kita melaksanakan sumbahan asar berjamaah dengan para sahabat, turunlah ayat tersebut, yang ayat tersebut diturunkan pada bulan Sya'ban. Semalam dua hari atau dua malam yang lalu saya sudah cakap dengan kawan-kawan nak bersimbang sedikit kelebihan dan keutamaan pandangan mata melihat dan kenikmatan mata kita memandang. Jadi sejumlah sekian nikmat yang Allah bagikan kepada kita, semuanya nikmat, semuanya nyaman, semuanya enak, semuanya melegakan dan membahagiakan. Sebagaimana kita ketahui, Allah bagikan kita berbagai fasiliti hidup dengan berbagai bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, daripada rambut, kepada kepala, kepada otak, kepada mata, telinga, tangan, kaki, mulut, hidung, dan semuanya. Tapi kalau kita pastikan, sejumlah sekian nikmat yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, ini ternyata bukan hanya kepada kita. Bukan setakat kita saja ada hidung, kambing pun ada hidung, bahkan banyak hidung-hidung kambing yang lebih mancung daripada hidung kita. Kalau tak percaya boleh tengok, beli kambing daripada Australia atau kambing Arab Arab Saudi, hidungnya mancung-mancung. Ini ada naik di sini yang mancung atau berapa Allah, macam mana? Kalau pada saat hidupnya di Asia, hidungnya besar. Tapi kalau pada terjadi di negara Arab, hidungnya mancung. Boleh juga. Mata, binatang pun juga punya mata. Mulut pun juga binatang punya mulut. Telinga, binatang pun juga punya telinga. Bahkan ada di antara daripada daun telinga binatang yang lebih lebar, yang lebih panjang daripada daun telinga manusia. Seperti daun telinga kambing. Ada kambing yang telinganya panjang. Rasanya kambing apa tuh? Yang sampai ke dagu panjangnya, panjang betul. Dia punya telinga atau dengan daun telinganya, maka Allah berkata, lebar dan panjang. Sebutkan saja satu persatu anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada manusia, ternyata juga terdapat sejumlah sekian daripada makhluk-makhluk Allah lainnya juga memiliki dan juga mendapatkan anugerah nikmat yang sama. Mata, telinga, hidung, mulut, gigi, tangan, kaki, nafsu, syahwat, keinginan, kawin, makan, minum, berpakaian, semuanya Allah anugerahkan juga kepada binatang. Tapi kalau kita tanyakan dengan pertanyaan yang kedua, kira-kira yang mana satu daripada sejumlah sekian binatang yang memiliki anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita dan juga Allah bagikan kepada mereka, bahkan ada di antara daripada anugerah yang Allah bagikan kepada mereka mungkin lebih kuat, mungkin lebih canggih, mungkin juga lebih leluasa, mungkin juga lebih tajam, mungkin juga lebih bagus daripada apa yang Allah bagikan kepada manusia. Ketajaman pandangan mata kucing jauh lebih tajam daripada pandangan mata manusia, yang sehingga dalam suasana gelap gulita pun kucing masih boleh melihat. Ketajaman pengamatan daripada kuda, yang dengan dia daripada jarak satu kilometer itu sudah dapat memastikan di mana pasangannya.
Jadi misalnya kita lepaskan kuda betina tadi itu lari. Kira-kira dalam 5 menit setengah jam setelahnya kita lepaskan kuda jantan itu akan tahu dengan penciumannya dan juga dengan bola matanya sedang berada di mana kuda betina. Dia tidak guna periskop dengan SMS tapi boleh tahu. Itu ketajaman mata, telinga, pengamatan, penciuman. Sejauh mana muslimah dengan kita boleh cium masakan-masakan yang ada di sekitar masjid kita di sini? Ada berapa banyak restoran-restoran dengan tomyamnya, dengan nasi lemaknya, dengan nasi biryaninya, dengan nasi kandarnya, dengan nasi minyaknya, dengan nasi bukarinya, dengan nasi mandinya, dengan nasi wudhu dan tayamumnya. Itu kita tak boleh cium dari sini. Cium. Belum dapat dipastikan. Kalaulah dengan izin kita sediakan makanan nanti di situ, tempatnya biasanya di sana, agaknya nasi apa yang dijual? Tak boleh cium. Semut, kecil-kecilnya semut, masih boleh mengejar dan mencari di mana gula. Oke? Salah paham, terjemah yang ini dulu. Salah paham? Sama-sama Allah bagikan nikmat. Sebagaimana kita memiliki berbagai nikmat pada anggota tubuh kita, itu juga Allah berikan kepada beberapa jenis binatang yang kadang-kadang ada di antara daripada mereka yang memiliki kemampuan yang lebih daripada manusia sampai kepada hubungan yang satu. Hubungan yang satu, kalau kita anggap itu sebagai senikmat-nikmat, anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada manusia. Ternyata, Masya Allah, tabarakallah, kecil kerdil tapi dia boleh berketurunan dengan jumlah binatang lebih banyak daripada manusia. Misalnya seperti dengan ayam betina. Sekali saja, mungkin kawin dengan yang jantan, tapi Masya Allah, tabarakallah, menetas 10, 13, 15, sampai kepada 20. Begitu juga dengan seumpama kucing dan anjing. Lebih-lebih lagi kalau dengan seumpama ikan, Masya Allah, tabarakallah. Dalam sekali berketurunan atau dalam sekali melepaskan duriannya, anak buahnya, kacutunya, kapal kalau dengan bahasanya. Itu dalam berapa ribu, mungkin dalam berapa puluh ribu satu telur ikan. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kalau kita melihat ke situ, dari sudut sana memang betul-betul kita kerdil. Kita yang hebat, yang pandai dan itu ternyata masih terkalahkan lagi dengan sejuta sekian binatang yang walaupun tidak mau kalah, tapi Allah bagikan fasiliti nikmat kepada mereka justru sanggup mengalahkan leluasa nikmat yang Allah bagikan kepada manusia. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi atau dengan mukadimah yang pertama, sebagaimana Allah bagikan kepada kita, juga Allah bagikan kepada sejumlah sekian binatang, bahkan yang Allah bagikan kepada binatang, Masya Allah, tabarakallah, ada yang lebih perkasa, ada yang lebih kuat, ada yang lebih mampu, ada yang lebih kekal, ada yang lebih boleh jadi pandai yang Allah bagikan kepada manusia. Tapi yang berikut seperti itu hakikatnya tidak ada makhluk yang dapat memanfaatkan dan yang menggunakan dan yang mendapatkan keuntungan daripada sejumlah sekian nikmat bermula daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku itu sebagaimana manusia. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Besarnya mata lembu, mata kerbau, mata gajah. Kira-kira apa manfaat pada saat dia memiliki mata yang besar selain daripada untuk melihat semata-mata? Lebarnya mulut seumpama buaya, seumpama gajah, seumpama kerbau, lembu, kambing. Tapi ternyata dia tidak dapat berucap. Dia tidak dapat menikmati mulut yang Allah bagikan kepadanya selain daripadanya setakat untuk makan dan minum. Semata-mata untuk itu saja. Telinganya untuk mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada yang mampu, bukannya setakat untuk memanfaatkan dengan kemampuan yang lebih, justru juga untuk mengembangkan kepada hal-hal yang positif dan juga kepada kemaslahatan yang abadi sebagaimana dengan manusia. Masya Allah, tabarakallah.
kita cukupkan sampai di sini. Dan dengan kesimpulannya, hanya manusia saja yang dapat memanfaatkan anugerah nikmat yang Allah bagikan kepadanya. Anugerah nikmat yang kita manfaatkan, kemanfaatannya duniawi dan ukhrawi untuk dirinya, masyarakatnya, lingkungannya, generasinya, masa depannya, umatnya, mungkin juga dengan kesudahan yang tidak ada kesudahan. Itu manfaat daripada tiap bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Ini dengan jari tangan, kira-kira jari tangan yang mana satu daripada binatang yang boleh memproduk atau yang boleh membuat sesuatu. Ini untuk manfaat apa, ini untuk buat roti canai, ini untuk buat kowe, ini untuk buat gulai, ini untuk menggoreng, ini untuk memasak. Kegunaannya itu kegunaan daripada tangan kita. Dalam berapa billion duit, bukan lagi ringgit, dalam berapa billion, triliun, seribu duit keuntungan yang kita peroleh daripada 10 jari tangan yang Allah bagi. Kalau pada akhirnya nanti manusia Allah seksa dengan api neraka, itu memang betul. Sebab Allah berikan yang termahal dan yang teristimewa dan yang terbaik dan yang paling berharga kepada mereka, penyalahgunaan bukan untuk kalian salah gunakan, penyalahgunaan bukan untuk aku memberikan anugerah agar dengan kamu menggunakannya seperti itu. Aku memberikan lain daripada yang lain. Kau lihat kakinya kuda lebih kuat, kau lihat kakinya gajah lebih perkasa, tapi ternyata dia tidak dapat memanfaatkan kakinya. Apakah kaki dimanfaatkan untuk bola sepak semata-mata? Apakah anggota kita manfaatkan hanya untuk perkara-perkara yang negatif? Nah, itu dengan pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Masya Allah, tabarakallah, keuntungan daripada tangan, laptopnya dengan tangan, netbooknya dengan tangan, memandunya dengan tangan, memberinya dengan tangan, ceknya dengan tangan, sumbangannya dengan tangan, dermanya dengan tangan, takbirnya dengan tangan, menerimanya dengan tangan, bersalamannya dengan tangan, membantunya juga dengan tangan, kuli, buruh, semuanya bekerja dengan gunakan tangan. Dalam berapa triliun keuntungan yang kita peroleh daripada tangan, apakah tetap juga berusaha menjadi orang yang kafur? Wa qalilun min ibadiyya syakur, hanya sedikit betul daripada hamba-hamba yang bersyukur. Itu baru salah satu daripada sekian anggota yang saya sebut. Kita melangkah tadi dengan tangan tidak jauh berbeda juga halnya dengan mulut. Masya Allah, tabarakallah, arahannya dengan mulut, nasihatnya dengan mulut, bimbingannya dengan mulut, tegurannya dengan mulut, ibadahnya dengan mulut, zikirnya dengan mulut, tilawahnya dengan mulut, syahadahnya dengan mulut, sembahyangnya dengan mulut, takbirnya dengan mulut. Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu Abu Bakr As-Siddiq taraddau anhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Minta maaf lah Tuan Haji, carilah suara yang lawas sikit. Tak adakah generasi muda kumpulan ya hanana ya hanana ya hanana? Bukan ingin menggeser, menetepikan orang-orang tua kita dengan hormat dan tazim kita kepada mereka, tapi perjalanan hidup manusia kita berpindah dari waktu ke waktu, daripada rasa kepada rasa, daripada suasana kepada suasana, daripada keadaan kepada keadaan. Kira-kira haramkah hukumnya? Ya kalau pada saat dengan kita ingin dengan keadaan yang berbeda. Kalau dahulu Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq taraddau anhu, itulah musjid daripada sebelum kemerdekaan. Gantilah dengan suara yang lebih lama dan lebih. Jadi tak apa, kita sama sekali tidak memperli dan juga tidak menghinakan Tuhan, usia Tuhan dan siapa-siapa. Akan tapi kita bagi peluang juga kepada generasi muda dengan lantunan suara mereka yang lebih merdu dan juga dengan sahutan yang lebih syahdu, yang sehingga
suasana kuburnya, fikir dan pengabdian diri kita pada bulan Ramadan nanti, masya Allah tabarakallah, betul-betul meriah. Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada masalah kan? Enggak lama sikit daripada yang pertama tadi itu. Masyaallah tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa dukhlina wa maulana Muhammad. Daripada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sampai tak kecukupan nafas. Tuh, mulut. Membuat orang terpukau, mulut. Membuat hati tergugah, mulut. Menetes air mata, mulut. Tergugah perasaan sampai kita rubah pola pikir kita. Itu pun juga leluasa mulut yang berbicara. Kira-kira mulut kambing yang mana? Lembu yang mana? Kambing pernah bercakap tak? Pernah tengok kambing bercakap? Ada. Kata kambing. Kucing. Macam tu je. Kalau kita hitung-hitung, ternyata bukan setakat dapat billion kekayaan, tapi dengan perantaran mulut kita boleh mendapatkan syurga dan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Oh hebat mulut, masya Allah tabarakallah. Nyanyi boleh, tapi malam Jumat tak boleh. Ha, masya Allah tabarakallah. Yang boleh bolehlah. Masya Allah tabarakallah. Allahu akbar. Qasidah mulut. Sehingga Habib Syekh dijemput dalam beberapa kali sudah datang ke Malaysia hanya untuk ya anana, ya anana. Beliau dengan tangan-tangannya beliau kesapikan lagi mic supaya kita ikut sekali angkat tangan ya anana, ya anana. Maka aku juga ikut melantunkan ya anana, ikut bersama dengan beliau mulut. Masya Allah tabarakallah. Nih dengan panglima, dengan jenderal ngatur batalionnya. Gerak-gerak. Tembak. Pak, mulut. Itu dengan kemat takbir yang kita lantunkan. Allahu Akbar. Mulut. Berkempen habis-habisan. Mulut. Ceramah. Mulut. Nasihat. Mulut. Makan. Mulut. Dan mulut pun. Mulut juga. Bah katanya ada dengan sebagian merayakan Maulid Rasul itu untuk maulid, tapi juga ada yang merayakan Maulid Rasul itu untuk mulut. Jadi mulut, bah mulut, bahasa orang Banjar, bah mulut, bah mulutan. Mulut maksudnya makan lah. Kalau tidak makanannya kurang sempurna lah aku lihat. Dua, masya Allah, tabarakallah. Telinga kurang. Ya hadisir wa'idan wa'ansyudan sebab buat sembahyang makmum jadi tidak sah. Mana ada iya kena budua iya kena sedain. Nah ada iya itu ada tasdidnya di situ. Nah budua iya kena sedain. Bukan iya kena budu. Jadi tak apalah kalau misalnya sahabat-sahabat kita daripada tadi daripada Yaman tak boleh sebut qaf, mustaqim, mustaqim. Atau orang-orang Saudi tak boleh sebut qaf. Mesir sebut qaf aulan. Kalau orang Arab Saudi agulan. Qaf Arab Mesir sebut alif aulan.
ulang maksudnya aqulu laka mana. Kalau Arab Saudi agulang qaf jadi ga. Nah, Mesir jaddah jadi gaddah. Tak apa itu dalam perbualan syariah, tapi perbualan yang macam itu seperti dengan para habib yang tidak boleh sebut qaf, qaf disebut dengan ga. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa gala Ali ibn Abi Thalib bima rawahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha gala gala Rasulullah. Tak apa cakap dia baca gala-gala, tapi gala tidak boleh dibaca di waktu kita membaca Al-Qur'an. Ihdinash shiratal mustaqim, shirat mustaqim tanda ada mustaqim, ujungnya mim, pastikan ujungnya mim. Dapat kita beda-bedakan. Ini bacaan merdu, ini sedap, ini enak, ini bagus, ini betul, ini salah. Peranan daripada telinga, masya Allah, tabarakallah. Itu adanya keyboard, itu adanya gitar, itu adanya drum, itu adanya peralatan-peralatan music. Kalau dahulu alat-alat music pecahannya banyak, gitarnya, drumnya, betul dengan seroliknya, kemudian juga dengan pianonya. Sekarang satu yang namanya keyboard itu sudah merupakan muharramat murakkab. Kan ada jahil murakkab, jahil murakkab itu bodoh betul lah maksudnya. Wah, semua bentuk alat-alat musik terhimpun dalam satu piano saja, dalam satu keyboard. Apa kira-kira? Dia seorang dia. Dia yang main, dia yang menyanyi. Dahulu yang namanya rock, yang namanya dangdut, yang namanya orkes, yang namanya hiburan. Oh, 10, 20. Tuh, bass yang panjang tuh, perasaan tadi. Gambus yang panjang, bung, bung, yang ditarik-tarik macam tuh, bung, bung. Sekarang sudah tak ada lagi. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau maksiat zaman dahulu, maksiat tuh masih individu lagi. Masing-masing tanggung kesalahan dengan gitarnya, satu dengan drumnya, satu dengan serolinya. Maksiatnya satu aja. Tapi maksiat zaman sekarang, satu orang boleh menyandang puluhan macam maksiat. Oh, maksiat zaman kita lebih canggih dan lebih modern. Jadi kalau dahulu masuk neraka masih kelas satu aja. Tapi kalau zaman sekarang masuk nerakanya, oh, level yang paling atas. Tapi neraka bukan ke atas, ke bawah. Kenapa? Ternyata alat-alat musiknya terkompol dalam satu alat hiburan. Tuh semuanya untuk telinga tuh. Telinga. Mana ada mata-mata temankan peranannya, mata tengok aja. Telinga. Masya Allah, tabarakallah. Dapat sambutan dengan yang itu, dapat sambutan dengan yang ini. Kenapa? Memangnya tidak ada penyanyi-penyanyi daripada tempatan sini, sehingga sampai dengan Kris Dayanti dan juga dengan Miss Idayu dijemput hadir datang kemari untuk pesta atau juga untuk acara tasyakuran. Acara tasyakuran, masya Allah. Bukan tak ada, tapi getaran antara suatu suara antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Habib Syekh, hahaha, banyak. Qaddamma Allah maqasidana, hahaha, qaddamma Allah maqasidana, hahaha, fazala anna jami'ul ham, hahaha, fazala anna jami'ul ham, fi jannatil khuldi yudkhilna, fi jannatil khuldi yudkhilna, hahaha, ma'anna bi kan begitu, hahahanya itu belum ada lagi. Yang itu apa juga kelebihannya? Mau apa kelebihannya? Itu apa kelebihannya? Sehingga sampai yang F4 dahulu kita jemput datang ke KL, datang ke Mali, apa tidak ada penyanyi di tempat kita? Ramai. Tapi kita tidak memiliki suara-suara seperti mereka. Akhirnya kita jemput tuh dengan Justin, pipar-pipar panggil. F4 panggil. Saruhan panggil. Karena dia juga pandai menyanyi. Amar Khan panggil. Si Hicaullah panggil. Jemput. Kenapa? Suaranya nih untuk telinga. Mana ada kambing boleh beda-bedakan suara dengan suara.
Tak ada kami yang teraguk. Engkau mendengarkan kena Masya Allah, terbaru-baru itu juga bergerak macam itu. Wah, dengan masing-masing kami angkat tangan, angkat kaki, mah memberikan semangat kepada lagu yang sudah dilakukan. Itu tidak ada. Itu peranan daripada telinga. Cukup. Masya Allah, terbaru-baru aja dulu tapi mata panjang lagi. Belum sampai ini, belum buka di mandi. Mata belum lagi. Kita nak ke mata, itulah. Jadi kan dirikan mata melihat permulaannya. Masya Allah, tabarakallah. Kaki, sama-sama punya kaki, tapi ternyata kaki kita ditumpang dengan gondaan, sehingga dengan kita, kita boleh pergi ke sana dan kemari. Yang walaupun kakinya tak larat mana, tak kuat mana, mungkin sudah tidak boleh dilangkahkan, tapi Masya Allah, tabarakallah, dengan bantuan 4 roda, 4 tayar, 2 tayar, motor dan kereta, bahkan juga dengan pesawatnya, sehingga dengan kita, kita blodek boleh berada di tempat, di negeri-negeri yang kita idamkan. Dari hitungan waktu yang hanya dalam hitungan jam, kadang-kadang ternyata kita sudah berada di tempat yang berbeda. Pagi hari tadi itu kita serapan DGL, makan siangnya di Jakarta, makan malamnya ternyata kita sudah berada di Arab Saudi. Berikutnya ternyata jadi Spanyol. Semalam masih di KL, ya lah semalam. Dan ini lain dengan semalam. Itu kaki kita, Masya Allah. Dan dulu, mana lagi? Hah? Loh, dia bunyi sendiri. Tunggu dia bunyi dulu lah, bismillahirrahmanirrahim. Bunyi telinga. Dua menit. Dua menit ke atas dia. Selamat. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد.
Allah.